Kita tengok tutupkan ni. Okey, memang ada. Memang okey. Okey, memang cantik. Memang benda ni berfungsi dengan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak share cara nak sambungkan tablet dengan keyboard wireless untuk bagi dia bergabung lah, boleh digunakan. Kita tekan sini kan, dia boleh control kat tablet lah. Dia dekat sini. Kalau yang wireless biasa memang dia akan ada switch on off lah. Kalau yang pakai kabel tu dia kena cocok lah kan. Ni pun dia ada untuk boleh masuk kabel juga. Tapi dia kelebihan dia boleh wireless lah. So mula-mula kita kena on lah dekat switch dia tu. Okey. Kemudian kita pergi dekat tablet, kita cari setting. Okey, ni setting kan. Okey. Kalau okey. Ni Bluetooth. Pergi dekat Bluetooth sebab dia menggunakan Bluetooth lah wireless ni. Pergi dekat Bluetooth. On Bluetooth. Okey. Macam ni dia dah ada sambungan. Kalau tak ada sambungan, dia belum detect lagi, kita boleh tekan connect. So dia akan cari lah. Tapi ni dah ada. Kalau dia belum sambung, kita cuma tekan ni ha. Search for device. Tekan situ. Okay. Sekarang dia dah connect. Okay. Dah connect. Cuba kita tekan ni, nak tengok dia berfungsi tak. Tekan ni. Tengok. Okay. Okay. So aku akan try kontrol pakai ni lah. Tengok. Okay, sekejap lah. Okay. Nampak. Okay. Kita tekan enter. Okay. Okay juga dia. Bila kita guna ni, dia dah macam laptop lah. Dia lebih kurang macam laptop. So boleh buat kerja menggunakan tablet lah. Nak main game pun boleh pakai ni. So dia, cara dia senang je. Harap benda ni bermanfaat lah. Okay. Ni aku test game lah. Kontrol pakai keyboard. Aku beli tablet ni, dia tak dapat keyboard ni sekali. Ni beli asing tau. Tapi dia ngam lah. Ni tablet 10.1. Alright, kita tekan. Tengok. Okay. Alright. Bila ada keyboard ni, nak main game dengan tablet ni dia jadi best sikit lah. Sebab dia kita control kat sini kan. Dia dah macam PC lah, PC game. So aku tunjuk sikit lah. Lambat pula loading. Okay, kita test sikit. Tapi dia nak kena pakai dua tangan ni. Aku pakai satu tangan je, agak susah sikit lah. Oh.
Okey, sampai sini sajalah. Aku tunjuk cara sambungan dia dulu. Alright. Assalamualaikum.